Bagian atap angkudes tanpa menghiraukan keselamatan jiwa mereka masing-masing, seperti yang terjadi di belakang saya saat ini. Tak cukup berdesak-desakan di dalam angkutan perdesaan, para sopir angkudes tidak takut dan tidak merasa ngeri membiarkan para pelajar naik di atap mobil angkutan yang dibawanya. Tak terkecuali, para pelajar yang juga tidak merasa takut dan ngeri naik angkudes di atapnya. Setidaknya gambaran nyata ini terdapat di seputar pinggiran Purbalingga. Kaya apa dinamak nih gini ya? Orang biasa baik. Ya biasa baik. Kenapa apa orang beti? Biasa sih. Enggak dina ingin makin libur? Ya kadang libur, kadang ngisor. Biasa. Sering. Lah mau kena ngisor ya sih anak? Apa kaya? Resi. Banyak ngisor. Makin libur seger. Ya, kaya tau ngomong ini Pak Guru kan ada makin libur. Sering. Nimpak supir dong mai orang. Orang. Mana nimpak polisi berarti? Orang. Kenging nopo jenengan ngulihna bocah-bocah sekolah naik mangkat utawa bali sekolah numpak nang dhuwur mobil Pak. Ya wong sekolah ya pada apartemen. Ya luke kok. Pada jalukan yang dhuwur sih, Pak. Sebenarnya ya rolling nang dhuwur. Terus karena bocah sing anu sih. Wes sing sana kabeh ya. Seolah-olah kan memaksa. Ya beti sih beti ya, pokoknya dikira haura selalu gagal kan nanti malah hati. Tepuannya gede. Ya beti. Banyaknya siswa yang menaiki atap angkudes disebabkan minimnya angkudes untuk membawa anak-anak sekolah saat mereka berangkat dan pulang sekolah. Selain di waktu itu, angkudes tidak banyak membawa penumpang. Suasana seperti ini terjadi setiap hari, di pagi dan siang, di jam pelajar berangkat dan pulang sekolah. Sudah menjadi gambaran umum, pelanggaran ini dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Namun, sampai saat ini, belum ada pihak-pihak seperti orang tua, polisi, keluarga, sekolah, dan pemerintah daerah yang berusaha untuk menyelesaikannya.